Baik, kita teruskan hari ini Suratul Nisa ayat 23 ya. Anda jumpa semua. Ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat, telah diharamkan ia. Alaikum, atas kamu. Ummahatukum, ibu-ibu kamu. Wabanatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Panjang maknanya. Dan ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Wa kholatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah ibu kamu. Ibu-ibu saudara sebelah ibu, ya, sebelah ibu kamu. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara lelaki. Akhi, akhi itu saudara lelaki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara perempuan. Wa ummahatukum, dan ibu-ibu kamu. Allati, segala yang. Ardo'nakum, telah menyusukan mereka akan kamu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Minar rodo'ah, daripada susuan. Wa ummahatu, dan ibu-ibu. Nisa'ikum, istri-istri kamu. Allati, segala yang. Nisa'ikum, istri-istri kamu tadi. Waroba ibukum, dan anak-anak tiri kamu. Allati, segala yang. Fi hujurikum, dalam pangkuan kamu. Dalam pangkuan kamu. Pangkuan. Min nisaikum, daripada istri-istri kamu. Allati, segala yang. Dakholtum, telah kamu campuri.
bihim dengan mereka. Fa'in, maka jika lam takunu, tidak kamu ada, dakhaltum, telah kamu campuri, bihinna, dengan mereka. Fala junaha, maka tiada kesalahan. Maka tiada kesalahan alaikum, atas kamu. Wahala ilu, dan istri-istri abnaikum, anak-anak lelaki kamu. Alladzina, segala yang. Min aslabikum, daripada tulang sulbi kamu. Wa antajma'u, dan bahwa kamu kumpulkan. Baina, di antara. Al-ukhtaini, dua saudara perempuan. Illa, melainkan. Ma kod salak, ma apa yang kod sungguh salafa, telah berlalu ia. Innallaha, sesungguhnya Allah. Kana, adalah ia. Ghafuran, amat pengampun. Rahima, lagi amat penyayang. Ini panjang hadis, ini ayat dia. Baik, yang boleh ulang semula. Telah diharamkan ia. Lambat pula ya, sebelah sini. Baik ya.
Ayat yang sebelumnya menerangkan, ayat 22 menerangkan, jangan kamu nikahi apa yang telah dinikahi oleh bapa-bapa kamu. Mana isteri bekas bapa-bapa kamu, ya, jangan kamu nikahi. Itu ya haram ni hukumnya. Dan dikatakan ia adalah satu fahisyah, kekejian dan kemurkaan dan seburuk-buruk jalan nasab atau jalan keturunan. Kemudian ditambah lagi, diterangkan, dijelaskan lagi apa yang diharamkan tak boleh dinikahi. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Telah diharamkan ia ke atas kamu ibu-ibu kamu. Ya. Maksudnya anak itu tidak boleh ia mengahwini ibu-ibunya. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Ya, itu disebut dalam bahasa kita ni, kita sebut, selalu sebut muhrim, tapi sebenarnya salah sebut mahram. Ya, yang betul mahram. Berpuluh tahun kita sebut muhrim, rupanya orang pakai ihram. Ya, muhrim ni orang pakai ihram. Sekarang baru dibetulkan. Ya, baru sekarang sebut mahram. Ya. Yang dulu-dulu tak tahu, tak terfikir pula. Daripada mahram naik kapal laut ke sini jadi muhrim. Ya. Ya. Baik, ya. Kemudian selain daripada ibu, banatukum, anak-anak perempuan kamu. Wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Siapa ni? Penjelasan dia. Saudara-saudara perempuan kamu siapa? Adik-beradik. Adik-beradik yang perempuan, ya. Wa ammatukum, dan ammatu, ya, ibu-ibu saudara sebelah bapa kamu. Panjang lah sikit maknanya, tapi maksudnya siapa? Makcik. Makcik sebelah bapa. Makcik sebelah bapa. Adik-beradik siapa ni? Bapa. Adik-beradik bapa yang perempuan. Wa khalatukum, dan ibu-ibu saudara sebelah ibu, makcik-makcik. Ringkasan kita tu makcik-makcik sebelah ibu, mana adik-beradik ibu. Ya. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan saudara lelaki. Siapa ni? Anak buah. Bahasa kita anak buah. Ya. Anak buah daripada adik-beradik kita yang lelaki itu anak buah. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan, ya, saudara perempuan, anak buah juga. Maksudnya dua-dua ni adalah anak-anak adik-beradik kita. Anak-anak dia. Itu kita sebut anak buah, ya. Itu mahram kepada kita, ya. Lagi yang tak boleh dinikahi, wa ummahatukumul lati ardhonakum, dan ibu-ibu kamu, segala yang telah menyusukan mereka akan kamu. Ibu apa ni? Ibu susuan, ya. Ibu yang menyusukan kita, ya, itu dikatakan ibu susuan dulu. Ya, kalangan orang Arab ni dia macam satu budaya. Anak tu dia suka dipasing-pasingkan kepada satu ibu ke satu ibu. Ya. Tak tahulah dia punya kelebihannya, mungkin anak ni jadi lebih cerdik, lebih kuat dia punya antibody dia, ya. Macam itulah. Ya, dia itu banyak mereka punya ada ibu susu, ya. Dan kita perlu tahu ibu susu ni, taraf menjadi ibu susu kalau dia menyusukan seorang bayi itu 5 kali dengan kenyang. Kalau sekali dua tak jadi ibu susu lagi. Ya, mengikut dalam hadis sahih, 5 kali dengan kenyang. Itu baru diiktiraf dia sebagai ibu susu. Ya. Contohnya misal kata jiran sebelah tu anaknya meraung-raung, ibunya entah ke mana ataupun ibunya bekerja. Ya, si jiran ni kesian, disusukan, contohlah, ya, disusukan. Ya. Sekali itu tidak boleh jadi ibu susu, ya. Syarat dia kena 5 kali, ya, baru jadi mahram dia. Itu dikatakan ibu susu. Kemudian wa akhwatukumul lati minar rodoah,
dan saudara-saudara perempuan kamu daripada susuan. Siapa ni? Anak ibu susu yang perempuan tu. Anak ibu susu. Tapi dia punya mahram ni, dia hanya sekadar keluarga tu saja. Ya. Yeah? Mana contohnya saya punya apa ibu susu. Jadi bermakna keluarga ibu susu tu yang ada beradik dia tu, anak-anak ibu ni saya tak lalu nikahi dia. Dah macam adik beradik lah. Yang macam tu. Tapi ada abang saya namanya Ahmad contohnya. Ahmad tak ada kena-mengena. Seorang je. Dia tak melibatkan adik-beradik saya pula. Macam tu. Yeah? Ini keluarga susu. Yeah? Itu Nabi pun ada ibu susuan. Sebab itu dikatakan ini budaya orang Arab, tapi budaya kita kurang. Budaya kita orang Melayu jaranglah ya. Adanya ibu susu, tapi budaya Arab ada macam tu ya. Tapi sekarang wallah alam lah, sejak ada kilang buat susu baby ya. jadi agaknya dah kurang lah ya. Ibu susu ni ya. Dulu budaya macam tu. Baik. Kemudian diterangkan lagi minar radha'a ya, wa ummahatukumun nisaikum, dan ibu-ibu ya, dan ibu-ibu isteri-isteri kamu. Macam mana penjelasan apa dia? Mak mertua. Jadi mak mertua dah jadi mahram kita dah. Ya. Wa raba'ibikumul latifi hujurikum, dan apa? Anak-anak tiri kamu allati, segala yang fi hujurikum, dalam pangkuan kamu. Min nisaikum, daripada isteri-isteri kamu allati dakhaltum bihinna. Panjang. Ya, daripada isteri-isteri kamu yang segala yang telah kamu campuri akan mereka. Maknanya terkadang ya, mengahwini ya, janda yang punya anak perempuan ya. Jadi bila anak perempuan, dia ada anak perempuan, kita dah nikahi ibunya, maka anak perempuan tu dia jadi mahram, tidak boleh dinikahi ya. Sebab itu bila nak kahwin tahu tadi, mesti fikir nak anak ke nak ibu ya. Fikir dulu, undi dulu ya. Jangan mak nak, anak pun nak. Tak boleh ya. 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 Sebab itu ya. Kalau ibunya dah dicampuri, seandainya dia nikah tapi tak dicampuri, entah macam mana bercerai. Ya, itu tak ada kena-mengena kalau dia nak kahwini anaknya. Itu sebab itu dijelaskan di sini yang kamu campuri. Ya. Dan ditafsirkan lagi, fa in lam takunu dakhaltum bihinna, maka jika tidak adalah kamu telah kamu campuri akan mereka, fala junaha alaikum, maka tiada kesalahan atas kamu. Maknanya kalau kamu tak campur ibunya, kamu nak bernikah dengan anaknya ya, maka tidak ada kesalahan dalam segi hukum syarak. Ya, dalam segi hukum syarak tak salah ya. Jadi hukum adat tu mungkin kena kata orang lah, hari itu dia kahwin dengan maknya, ini dah kahwin dengan anaknya pula. Kan dalam segi adatnya ya, nampak tak baik ya. Tapi dalam segi syaraknya boleh kalau dia tidak menggauli ya, ibunya. Ya. Itu beza antara adat dengan syarak ya. Kalau syarak boleh, boleh. Ke adat tak boleh, kita boleh tolak adat tu. Ya. Ambil syarat dia. Ya. Baik, sambung lagi. Fala junah alaikum. Wa khala'ilu. Dan khala'ilu anak-anak. Wa khala'ilu. Dan isteri-isteri abna'ikum, anak-anak lelaki kamu. Siapa ni? Menantu. Menantu dah jadi keluarga kita dah. Ya.
dah jadi mahram kita. Jadi anak-anak menantu. Bahasa kita anak-anak menantu, tapi di sini sebut anak isteri-isteri, anak-anak lelaki kamu. Allazina, segala yang min aslabikum, daripada tulang sulbi kamu. Tengok Quran punya jelas. Memang kita ada anak, memang ada menantu, tetapi anak tu taraf apa? Anak angkat ke anak sendiri? Sebab itu disebut min aslabikum, daripada tulang sulbi kamu, maksudnya daripada benih kamu. Kalau anak tu anak angkat, dia tidak jadi mahram lagi. Ya, tapi kalau anak tu dah anak kamu sendiri, mana isteri anak tu atau menantu tu jadi mahram kamu. Itu sebab itu dijelaskan min aslabikum, daripada tulang sulbi kamu, menunjukkan tu bukan anak angkat. Ya. Lagi wa antajma'u, dan bahawa kamu kumpulkan, dan diharamkan juga bahawa kamu kumpulkan bainal ukhtaini, di antara dua saudara perempuan. Ya. Dia kahwin dengan kakak dia. Tak lama lagi kahwin dengan adik dia pula. Ya, adik-beradik tu. Adik-beradik. Ini namanya mengumpulkan dua saudara apa? Perempuan. Ya, hukum dia apa? Haram. Kalau didapati demikian, pihak berwajib wajib menceraikan. Ya, kalau berlaku. Ya. Salah satu mesti wajib diceraikan. Kalau bapa kahwin kakak, anak bapa tu kahwin dengan adik perempuan. Keluarga 69. Jadi keluarga 69 lah tu. Boleh. Selagi dia tak masuk dalam mahram ni, boleh. Mana boleh. Jadi ni mengumpulkan dua apa? Dua saudara, adik-beradik lah. Adik-beradik perempuan. Ya. Itu dikatakan dua saudara perempuan. Ya, dia kahwin ni kakaknya, dia kahwin ni adiknya dalam satu masa. Tak diceraikan. Hukumnya haram. Ya. Kalau kakak tu meninggal, lepas tu kahwin ada. Itu katilam namanya. Katilam. Ya. Itu tak apa. Ya. Samalah tu bahasa kita tu katikalah apalah ya. Itu dibolehkan. Itu tak ada salah lah ya, dalam segi syarak ya. Tak ada salah. Yang salah ni yang kita dengar ya, dua beradik sekali. Ya, dalam satu rumah. Ya. Dua-dua isterinya ni salah ni. Ya, haram hukumnya. Illa ma qad salaf, melainkan apa yang sungguh telah berlalu ia. Ini nak menerangkan semasa jahiliyah tu berlaku macam tu, tak adalah kesalahannya dulu jahiliyah. Tak tahu. Ya? Tapi dah Islam, dah tak boleh lagi. Ya? Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah adalah ia amat pengampun lagi amat penyayang. Ini yang dikatakan urutan mahram. Ya? Yang tidak boleh dinikahi. Ya. Ayat apa ni? Ayat 23 surah An-Nisa. Kalau dia kahwin dengan isteri bapa saudara dia, boleh? Isteri bapa saudara dia, ya? Itu? Dia kahwin dengan isteri bapa saudara dia. Dia bercerai lah kan? Masuk tak dalam ayat ni tadi? Tak ada. Tak ada boleh lah. Ya. Kalau tak masuk tu mana boleh? Hanya dalam segi adabnya elok ke tidak, dikata orang ke tidak. Ada berlaku lah. Pandang tak elok lah. Dipandang tak elok, itu adabnya. Baik, sekarang kita semak semula kedudukan ayat ni yang kita telah baca dan kita dah terjemahkan dan tafsirkan tadi. Semak semula, hurrimat, setelah diharamkan ia. Fi'il apa ni? Fi'il madhi majhul ya. Fi'il madhi majhul. Kalau ma'rufnya harramat.
Haramat. Ha, ini hurrimat. Ya? Ha, majhur. Macam mana kita nak kenal madhi majhur? Cuba terangkan. Tanda ni, tanda. Dhamma dan kasrah. Dhamma dan kasrah. Ha, itu tanda majhur. Hurri. Hurri. Ha, tu, ya? Jadi di situ penambahan makna telah diharamkan. Ha, kena letak makna telah di. Baik, macam mana hukumnya? Dalam segi nahunya, hurrimat fi'il madi majhul mabni bil fathah ta ta'nis. Ta'nis. Kemudian fi'il madi majhul, dia tidak ada fa'il, ya, kena ingat ya. Dia ada naib fa'il. Naib fa'il namanya. Ha, kalau madi majhul, mudhari majhul, majhul ada majhul lah. Dia tidak ada maf'ul. Eh, tidak ada fa'il. Dia disebut naib fa'il. Mana naib fa'il sini? Ummahatu. Yang diharamkan siapa? Ummahatu. Ha, tu. Ha, kenapa ummahatu kemudian? Sebab datang huruf huruf jar, alaikum tu. Ha, sebab didahului oleh huruf jar tu, alaikum. Ya? Yeah? Ummahatu. Jadi, hurrimat ummahatukum. Macam tu. Ya? Yeah? Yang diharamkan siapa? Ibu-ibu kamu, alaikum, ke atas kamu. Ya? Yeah? Ke atas kamu. Ummahatukum ni apa hukum pula? Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Wa banatukum wa tu'atof, banatukum ma'tuf. Wa ahwatukum wa atof, ahwatukum ma'tuf. Ya. Wa ammatukum atof ma'tuf. Khola wa kholatukum, wa banatul ahi, wa banatul ukhti, wa ummahatukumul lati ardona, ha, allati, ya, segala apa yang asalnya apa isim mausul ni, kalau muannas allati, kalau dua allatani, kalau ramai allati atau allai, dia ada dua, satu allati satu allai, ya, itu maknanya untuk jamak. Nama ni isim mausul apa? Nama penghubung, isim mausul. Ardo'na, telah menyusukan mereka. Mufrad ke jamak? Mufrad ke jamak? Jamak. Tak apa tanda jamaknya. Nun tu bukan kum, kum tu domir penyambung dia. Na tu. Na tu untuk muannas, ya, mereka. Ya, untuk mereka. Macam kita kata kalau ja'ala jadi ja'alna. Ha, kalau fa'ala, fa'alna. Na tu untuk mereka perempuan. Ya? Macam ni ardo'na. Telah menyusukan mereka. Mu'anas ya? Kalau muzakar? Ardo'u. Wow. Ardo'u. Telah menyusukan mereka. Mereka siapa? Mu'anak, muzakar, ha, lelaki susukan anak, eh? Ha, susukan anak, eh? Ingat tak ada? Ramai, bila maknya dah tak ada. Kalau lelaki, ardo'u. Apa dia? Ardo'u. Itu bezanya, ya? Mu'anak, muzakar. Tengok perbezaan dia. Baik, macam mana Arab dia? Ardo'na fi'il madi mabni bi apa? Tak tahu dah. Bisukun. Ardok dok tu kan mati tu. Ardok. Na tu dah lain. Ha, na tu fa'il. Ha, na tu fa'il. Ulang balik. Ardok na. Ardok. Fi'il madi mabni. Bisukun. Na. Fa'il. Kum. Maf'ulun bi. Ya. Yeah. Wa ahwatukum watu atof. Ha, ahwatukum matuf. Minar rodo'a. Jar majrur. Wa ummahatu nisaikum,
waroba ibukumul lati fi hujurikum sama min nisaikumul lati dakhaltum bina. Dakhaltum tu, dakhaltum, jumpa tak? Fi'il apa tu? Fi'il madi mabni bisukun lagi tum. Tum tu fa'il, tum tu fa'il, ya. Fi'il madi kita kena sebut mabni, ya. Ha, itu penting tu. Fi'il madi mabni, ha, tiga tu kena sebut. Ha, kemudian tengoklah dia punya alamat atau tandanya apa, sukun ke fathah ke, ya. Bihina jar majrur fa'in lam takun, ha, ni. Fa'in lam takun, in di sini dikatakan huruf jazam dan syarat. Huruf jazam dan syarat, ya. Cuba sebut huruf jazam dan syarat kalau masih ingat lagi. In maman, mahma izma, ayun mata, ayana aina anna, hai suma kaifama. Ha, bila datang huruf jazam dan syarat, dia ada jawab syarat. Cuba kita cari dulu rangkapan jawab di sini. Fala junaha alaikum. Ah, ha, tu jawapan dia. Fala junaha alaikum. Ah, ha, tu rangkapan jawab tu. Maka jika tidak adalah kamu telah kamu campuri dengan mereka, maka jawabannya, maka tiada kesalahan atas kamu. Ha, itu jawab dia. Ya. Rangkapan jawapannya. Ha, itu gunanya huruf-huruf yang kita hafal tu. Ya, dia ada kerja, ya, dalam ayat-ayat ni. Ya. Ha. Dia mengambil peranan. Ya, sebab itu ia berhukumkan marfu' ke madzum ke, ha, bergantung kepada huruf-huruf nahu tadi. Baik, lam takunu. Takunu ni asalnya takununa. Apa sebab? Huruf lam. Lam tu huruf apa? Huruf jazam. Cuba sebut huruf jazam sama-sama. Lam lama, alam alama, lam amar wa du'a, lam nahi wa du'a. Ha. Jadi ini huruf jazam. Apa hukum sekarang takunu? Bila datang huruf jazam? Majzum. Majzum, hukum majzum. Ya, apa tandanya? Ah, ha, barulah tandanya hasbun nun. Hasbun nun tu mana buang nun, ya. Asalnya takununa. Alwau jadi apa? Alwau. Alwau. Ha, siapa tahu? Isim kana. Apa? Isim kana, waw tu isim kana. Takunu kan daripada kana, ya. Ha. Jadi kana dia tak memerlukan fa'il, dia memerlukan isim. Ha. Jadi isim kana, ya. Baik, daholtum macam tadi juga, daholtum macam mana i'rab dia? Fi'il madi mabni bisukun tum fa'il bihina jar majrur, ya. Fala junaha, maka tiada kesalahan. Ha, satu lagi saya nak terangkan sini, fala junaha. Junaha ni asalnya junahu. Baris depan junahu. Ya. Ha, kemudian ya, la ni pula adanya la ni jadi junaha. La ni makna nafi, makna tidak. Tetapi la nafi atau la tidak ni ada dua peranan. Satu peranannya dia la biasa. Macam mana tidak, macam tak ada makna, macam biasalah. La nafi biasa. Satu lagi dikatakan la nafi lil jinsi. La nafi lil jinsi ni menafikan jenis. Ha, menafikan jenis, ya. Nak tahu dia la nafi li jinsi, lepas la ini berbaris atas. Isim tu, isim, ya. Isim tu berbaris atas. Cuba sebut dua kalimah syahadah. Yang kedua. Yang pertama, yang pertama. Ha, asyhadu alla ilaha la ilaha. Contoh, ya. Ha, contoh kalimah
tauhid la ilaha. Bari apa ilaha tu? Bari atas. Namanya la tu la nafi lil jinsi. Ha, kena tulis tu. La nafi lil jinsi. Ha. Tulis dan boleh bunyikan sama. Ya, yeah. Walau tulis rumi. Ya. Yeah. La nafi lil jinsi. Dah. Jinsi. La nafi maknanya la menafikan, menidakkan. Okey? La menidakkan. Jinsi lil jinsi bagi ye jenis. Jinsi itu jenis. Ya. Yeah. Menafikan, bahasa dia menafikan segala jenis. Itu maknanya. Kita nak kenal la nafi lil jinsi ni, lepas la tu isim tu berbaris apa? Atas. Ha, itu namanya la nafi lil jinsi. Lam. Lil jinsi. Contoh tadi yang kita baca kalimah syahadah, ada kalimah tauhid di situ namanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi di situ peranan la nafi ini menafikan segala jenis Tuhan. La ilaha. Tidak ada apa? Tuhan. Maksudnya tidak ada ya Tuhan-Tuhan yang lain yang berhak diibadati illallah, melainkan apa? Allah. Itu makna sebenar dia. Ya, dia menafikan segala jenis Tuhan. Ya, melainkan siapa? Allah. Itu peranan la ilaha, la peranan la nafilil jinsi. Kita baca surah Al-Baqarah, mula-mula sekali kita baca, cuba baca za alif lam mim zalikal kitabula roy bapi. La roi ba pi. La roi ba. Zalikal kitabu. La roi ba pi. La roi ba tu. La. La tu maknanya apa? Tiada. Kemudian depannya isimnya roi ba. Asalnya roi ba tu roi bu. Jadi nak menunjukkan itu kitab tiada keraguan di dalamnya. Menafikan apa situ? Apa yang dinafikan? Ragu. Jadi, ya artinya atau maksud yang lebih dalam lagi maksudnya, ya langsung tidak ada apa? Keraguan dalam kitab Quran. Ya, mana kita menafikan segala jenis keraguan. Itu sebetulnya roibah. Ya. Tapi kalau ditulis la roibu, itu artinya Quran tu masih ada yang diragui. Itu beza tak? Kalau dia hidup, isim tu hidup, memakna masih boleh diragui. Tapi kalau isim tu berbaris atas, itu makna lam itu mempunyai peranan. Disebut lam tu lam apa? La nafi lil jinsi. Ya. Yeah. La haula wala quwata illa billah. Tengok la haula. Padahal boleh la haulu. Ya. La haula. Bari atas. Ya. Kalau dalam hadis dikata la salata ba'da subhi. Ya, wala salata ba'dal asri. Tidak ada solat lepas subuh, tidak ada solat lepas asar. Di situ ditulis la solata. Nampak? Jadi la solata mana langsung tidak ada apa? Solat. Nah itu kalau kita faham dia punya nahunya. Kalau kita tak faham nahunya, tak ada solat. Biasa jelah. Mungkin ada solat juga, kan? Kalau dikatakan la solata, mana langsung tak ada solat. Tapi kalau kita baca la solat tu, boleh lagi solat lain diterima. Macam tu. Yeah. Jadi sekarang macam inilah, tiada kesalahan atas kamu, langsung tak salah.
langsung tak dosa. Ya. Sebelum maghrib ada salat, Ustaz? Ha? Salat sunat sebelum maghrib. Sunat ada tapi tak muakkad. Yang muakkadnya lepas maghrib. Tapi kalau ada masa bolehlah solat. Ya. Ada masa solat. Tapi setengah masjid kadang dia cepat komat. Ya. Azan kadang komat. Dia tak nak tunggu-tunggu. Ya. Sebab kadang tunggu-tunggu ni, ya, orang datang solat, orang datang solat. Bila nak solat maghrib ni? Ya. Yang bagusnya pula ni, ya, sampai-sampai terus kat depan sana solat sob pertama, solat sunat ni. Orang dah tunggu lama dan nak komat, orang ni baru nak takbir. Cuy ke? Kena tunggu lah. Solat sob pertama pula tu. Kalau sob belakang tu bolehlah masbuk. Besok, ya. Perempuan ke tuan-tuan ni jangan buat macam tu. Ya. Jangan buat macam tu. Kalau nak solat belakang. Ya, jadi kalau misal kata Bilal dia nak komat pun orang dah boleh susun sob pertama. Ini nak solat, anak-anak komat dah tak boleh. Ini nak tunggu dia habis solat dulu. Kalau tak nanti putuslah kita punya apa? Sob. Ya, tak tersusun. Ya. Nah, itu. Ada solatnya lepas sebelum maghrib kalau ada masa boleh lakukan. Tapi bukan muakkad, ya. Baik, ya, fala junaha alaikum, ya, lani lana apa namanya? Lana fi lil jinsi. Maknanya langsung tak ada salah seandainya kamu belum mencampuri ibunya, ya, dan kamu nak mengahwini anaknya, ya. Nah, tak ada salahnya, ya. Nah, agaknya boleh berlaku ke macam ni? Ya. Oh, engkau tak nak kahwin dengan aku, nak kahwin dengan anak aku pula. Sorry. Tak berlaku agaknya, ya. Mengamuk si ibu ni, ya. Jadi tapi dalam hukum nak meletakkan apa? Hukum tu boleh ke tak boleh? Ha, maknanya boleh, ya. Wahala ilu abnaikumul lazina. Al-lazina isim apa ni? Ia isim mausul. Ya. Asalnya al-lazi kalau dua? Al-lazani kalau ramai? Al-lazina. Ini untuk muzakkar. Al-lazi, al-lazani, al-lazina. Ya. Fala min aslabikum wa antajma'u. Ini ada hukum sini. Tajma'u. Asalnya tajma'una. Ya. Kenapa hilang nun? Ada an. An huruf apa? Nasab. Huruf nasab. Sebut huruf nasab sama-sama. An lan izan kai. Lam kai lam juhud. Hatta au fawaw. Sebut je lama-lama hafal tu. Ya. Sebut je, jangan malu-malu, ya. Itu namanya huruf apa? Nasab. Kita kena ingat, ya, bila nasab mansub. Ya. Kalau jazam madzum. Ya, kalau ataf ma'tuf. Kalau jar majrur. Kalau na'at man'ud. Man'ud. Nah, rangkapan ni nak kena biasakan, ya. Kalau nasab mansub. Jadi bila datang huruf nasab macam an sini, tajma'u, hukum dia mansub. Kena sebut mansub. Ya, apa alamat dia? Hasbun. Ya, hasbunun. Asalnya tajma'una, ya. Bainal ukhtain ini mudhaf ilaihi, ya. Tanda mudhaf ilaihnya ukhtaini, ya. Asalnya ukhtani. Ukhtani. Kenapa dia jadi mudhaf ilaihi, dia tukar jadi ya lah. Ukhtaini. Jadi tanda majrurnya dengan ya. Illa ma qad salafa. Salafa. Cuba terangkan salafa ni. Fi'il madi mabni bil fathah fa'il huwa mustatir. Huwa mustatir. Huwa tu tak nampak, telah berlalu ia. Ya. Ia tu tak nampak, itu disebut mustatir. Ulang sekali. Salafa
Fi'il madi mabni bil fathah, fa'il huwa mustatir. Fa'ilnya huwa mustatir. Jadi fi'il madi mana-mana yang pertama memang dhamirnya tak nampak. Ja'ala, khalaqa, nasara, dia punya fa'ilnya tak nampak. Dia itu disebut mustatir, ya. Innallaha kana ghafurar rahima. Ini pun kita dah biasa jumpa. Inna. Inna ni ada adik-beradik dia. Inna dan saudara-saudaranya. Ya. Apa saudara-saudara Inna? Inna anna lakinna ka'anna laita la'alla. Ulang. Inna anna lakinna ka'anna. Kerja inna ni menasabkan isim. Menasabkan isim. Jadi isimnya mana? Sebab itu Allah tu baris atas. Kalau ada manusia, innan nasa. Innan nasa. Macam tu. Itu kerja huruf huruf inna ni. Dia menasabkan isim. Dan dia ada khobar. Tapi khobarnya belum nampak lagi kat sini. Baik. Depannya pula ada kana. Kana juga dia ada adik-beradik dia. Dia ni berlawanan dengan inna. Kalau inna menasabkan isim, kalau kana merufukkan isim. Merufukkan. Merufukkan tu membariskan depan isim. Kalau depannya ada Allah, kanallahu. Apa? Kanallahu. Macam tu. Kalau inna, innallaha. Beza dia macam tu. Ya. Apa dia balik kana? Kana amsa asbaha zolla bata soro laisa ma fatia ma baria ma infaka ma dama ma zala adha. Ya. Ada lagi tak kertas hafalan tu? Yang tak hafal tu janganlah simpan je, ya. Faham-faham je lah aku tak hafal, ya. Nah, kenalah tengok, ya. Yang dah hafal tu tak payah tengok, nanti jadi manja, ya. Itu hafalan tu. Baik, sekarang ni mana isim kana? Isim kana mana? Tak nampak huwa. Mustatir. Mustatir, ya. Mana isim kana? Huwa mustatir. Huwa yang ada dalam situ adalah ia. Tak nampak ia tu. Itu dikatakan mustatir. Ghafuron khobar kana. Jadi khobar dia kena bari atas. Ya, yeah, bari atas. Rohima na'at. Nah, na'at. Atau boleh sebut khobar sani. Khobar sani, khobar kedua. Satu khobarnya sifat pengampun. Khobar yang kedua rohima sifat penyayang. Ya. Jadi ada dua khobarnya. Ya. Baik, ulang sekali lagi daripada kana, ya. Kana mana isim kana? Huwa mustatir. Mana khobar kana? Ghafuron rohima. Ada tak khobar inna di sini? Kita nampak tak khobar inna di sini? Tak nampak kan? Jadi kalau tak nampak, kita jumlahkan kana ghafuron rahima jadi khobar inna. Kana lagi sebut kana ghafuron rahima khobar jadi khobar inna pula. Macam tu. Inna tu tiga-tiga. Tiga-tiga tu jadi khobar inna, dia borong semua. Jadi khobar kepada inna. Inna dengan kana ni dua-dua dia ada isim ada khobar. Ya, ada isim ada khobar. Jadi kalau tak ada isim, kita tengok kana mustatir. Kalau tak ada khobar, macam ni lah contoh inna tak nampak khobarnya. Ya, bila tak nampak khobarnya, jumlahkan kana ghafuron rahima jadi khobar kepada inna. Dia ya pi mahalli. Pimahali pimahali raf'in. Mana mengambil tempat marfu, ya. Pimahali raf'in.
Baik, lagi satu ayat ya. Kita sambung lagi satu ayat. Nah, kita dah habis sebenarnya juzuk yang keempat tadi ya. Nah, ni wal muhsanatu ni kita dah masuk juzuk yang kelima ya. Baik. Wal muhsanatu. Dan perempuan-perempuan yang ya, yang bersuami. Minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Illa, melainkan. Ma, apa yang. Malakat, telah memiliki ia. Aimanukum, oleh kanan-kanan kamu. Bukan tangan ya, oleh kanan-kanan kamu. Dalam reket tulis hamba sahaya. Rangkapan malakat aimanukum tu mana hamba sahaya. Dalam Quran dia tidak sebut hamba sahaya, dia ditulis malakat aimanukum. Maksudnya tu hamba sahaya. Ya? Kitab Allah, ketetapan Allah. Alaikum, atas kamu. Wa uhilla, dan telah dihalalkan ia. Lakum, bagi kamu. Ma, apa yang. Wa ro'a, di sebalik. Zalikum, yang demikian itu. Anta betaru, bahwa kamu cari. Bi amwalikum, dengan harta-harta kamu. Muhsinin, orang-orang yang berkahwin. Ghairu musafihin, ghairu bukan musafihin, orang-orang yang berzina, orang-orang yang berzina. Famas tamtaktum, fama. Maka apa jua, mas ini bukan ma apa yang ya, ma apa jua. Nah, nanti carilah apa ma apa jua termasuk ke mana. Istamtaktum, telah bersenang-senang kamu. Bihi, dengannya. Minhunna, daripada mereka. Fatuhunna, maka berikanlah olehmu akan mereka. Ujurohunna, akan mas kawin, mas kawin mereka. Faridotan, satu pemberian wajib. Faridatan diberikan fardu. Fardu kan jadi wajib. Nah tu, ya faridatan. Satu pemberian wajib. Wala junaha, dan tiada kesalahan. Alaikum, atas kamu. Kesalahan. Junaha, kesalahan. Alaikum, atas kamu. Fima, pada apa yang. Tarodoitum, telah sama-sama redo kamu.
bihi dengannya. Mim ba'di daripada sesudah. Al-Faridho kefarduan. Innallaha sesungguhnya Allah kana adalah ia aliman amat mengetahui hakima lagi amat bijaksana. Ada suruh buat kerja rumah sampai mana? Sampai situ. Tapi banyak buat kerja sekolah kan? Banyak buat dari kerja rumah, kerja sekolah. Baik. Ulang semula. Dan perempuan-perempuan sama semula. Wal muhsanatu awani wa masih wa ataf ya. Wa ataf ni balik kepada ayat sebelumnya, ayat 23. Awal ayat apa? Apa bunyi awal ayat 23? Ha? Hurrimat. Jadi wa ni masih berkaitan dengan hurrimat. Jadi maksudnya wa hurrimat alaikum al-muhsanatu, maksudnya dan telah diharamkan ia ke atas kamu. Al-muhsanatu, perempuan-perempuan yang terpelihara, maksudnya terpelihara ini perempuan yang sudah bersuami. Jadi diharamkan juga, termasuk yang diharamkan juga adalah perempuan-perempuan yang sudah bersuami. Kita tidak boleh nikahi ya? Sudah bersuami atau ada suami yang bertatu. Dah bersuami dah cerai hari ini. Dah bersuami ataupun bersuami, bersuami. Bersuami. Ya. Dah bercerai ada suami juga ke? Bekas suami. Bekas suami kalau dah bercerai. Jadi musonat ni asalnya musonat ni orang perempuan yang terpelihara. Maksudnya bila dia ada suami adalah yang jaga atau mana terpelihara lah dia. Ya. Itu disebut muhsanat. Ini bahasa dia. Jadi kena ingat ya, waw ni balik kepada hurimat. Ayat atas bermakna diharamkan juga kalau isteri orang. Isteri orang tidak boleh kita nikahi kecuali benar-benar dah diceraikan. Itu pun kalau dah lepas iddah dia. Yang ada iddah lah ya. Dah lepas iddah dia baru boleh ya. Jadi termasuk juga diharamkan ya. Illa ma malakat aymanukum, melainkan apa yang telah memiliki oleh kanan-kanan kamu, iaitu hamba sahaya kamu ya. Itu hamba sahaya itu mana tuannya boleh miliki dia ya. Kitaballahi alaikum ya, ketentuan Allah, ketetapan Allah ke atas kamu. Wa uhilla, dan telah dihalalkan ia lakum bagi kamu, ma wara'a zalikum, apa yang di sebalik itu. Mana selain daripada itulah bahasa kita. Selain daripada itu
dihalalkan, dibolehkan. Ya. Jadi tadi tak, sampai ayat 23 dia tak termasuk dalam ya diharamkan, ya tak termasuk dalam isteri. Jadi ayat ni masih bersambung lagi. Sebab itu wow tu. Ada wow tadi. Jadi berarti ya diharamkan juga perempuan yang ada suami, ya. Kemudian katanya dihalalkan selain daripada itu, anta betahu bahwa kamu tuntut atau kamu cari bi'amwalikum dengan harta-harta kamu. Muhsinin, orang-orang yang berkahwin, wairah musafin, bukan orang-orang yang berzina. Ya, tujuannya nak berkahwin bukan untuk berzina. Famastam taktum bihi, maka apa jua telah bersenang-senang kamu dengannya daripada mereka. Fa'atuhunna, maka berikanlah olehmu akan mereka ujurahunna, akan mas kawin-mas kawin mereka. Faridotan, sebagai satu ya pemberian wajib. Maknanya ya berkahwin tadi kita nak bersenang-senang ya sebagai suami istri. Ya, maka kewajiban sebagai suami tadi memberikan mas kahwin ya kepada siapa? Ya, kepada si istri tadi. Itu maksudnya. Maka ayat ini juga digunakan oleh sebagian orang sebagai ayat katanya ayat boleh ya kita kahwin muta'ah. Ya, kawin muta'ah sebenarnya pernah berlaku zaman Nabi di satu peperangan. Lepas tu Nabi dah tak, ya Nabi tidak halalkan lagi. Mana kawin muta'ah tu dah habis. Ya, tidak ada lagi. Ya, jadi mereka yang masih meneruskan kawin muta'ah ini adalah golongan Syiah. Golongan Syiah masih lagi ya mengamalkan kawin muta'ah. Kawin muta'ah senang cerita kawin kontrak. Ya, nak kahwin berapa bulan? Ya, 3 bulan ke? Lepas tu bercerai. Jadi hal ini sebenarnya bila dikaji ya akan membawa ya beban kezaliman terhadap perempuan. Contoh perempuan mengandung, ada anak, lelaki tadi berlepas diri. Kan? Jadi satu beban atau aniaya terhadap wanita. Sebab itu Nabi tidak menghalalkan muta'ah. Ya, sampai hari kiamat. Jadi kalau orang yang mengamalkan mut'ah dengan dalil ayat ini tam pamas taktum tu tas tam taktum ya. Pamas tam taktum tu kan bersenang-senang. Itu mut'ah daripada perkataan mut'ah bersenang-senang. Ya, ini ya hukumnya adalah haram, ya. Kenapa? Kenapa Nabi kita pergi halalkan masa tu? Ya, masa tu terlampau lama. Mana lama tak balik. Ya, dalam peperangan yang lama, ya. Jadi dia menghalalkan muta'ah. Tapi selepas tu dia tidak halalkan lagi sebab di situ berlaku aniaya. Peperangan apa? Ha? Peperangan cari sendiri. Ada satu peperangan, ya. Nah, satu peperangan, ya. Buat kajian, ya. Tapi di Indonesia dia masih lagi berdiam tentang hal muta'ah ini. Ada tak? Di Indonesia sebab orang Arab ni dia kahwin kat sana. Ya, kemudian ya, dia kahwin itulah muta'ah ni. Ya, kahwin 6 bulan ke 3 setahun ke lepas tu tinggalkan. Tapi mereka minta syarat, syarat dia punya apa ni mas kahwin tadi sebuah rumah. Kalau nak kahwin sebuah rumah. Lepas ditinggalkan dapatlah rumah. Ya, tapi ulama-ulama dia tidak bersuara lah tentang hal ini. Tapi sekarang tak. Ya. Nak syiar mereka ke mana? Terlalu rampant lah. Di mana? Di Indonesia kan syiar dah kuat kan? Ya, iyalah. Ya, menghal sebab golongan dia yang menghalalkan ni. Ya mengulurkan muta'ah ni. Ya. Kita di imam ni kat sini. Orang Hindu. Jadi kita ya kita tidak berpegang kepada hukum ini terus sebab ya Nabi selepas itu sudah mengharamkannya. Ya. Kemudian katanya sambungan ayat ni
Fa'atuhuna ujurahuna faridata, maka berikanlah olehmu akan mereka, akan mas kawin, mas kawin mereka sebagai pemberian wajib. Wala junaha alaikum, dan tiada kesalahan ke atas kamu, fima taradaitum, pada apa yang telah kamu sama-sama redha bihi dengannya, min ba'dil faridah, daripada sesudah kefarduan. Sebenarnya yang tersebut dulu, ya ayat-ayat terdahulu, mas kawin tadi memanglah untuk si isteri, tapi ada kalanya si isteri tadi, ya, dia redha memberikan kepada suaminya, ya, maka ya, ia jadi halal, ya. Tapi kalau kita punya mas kahwin ni rasanya terlampau kecil, ya, dia punya harga itu terlampau kecil sangat mas kahwin. Jadi tidak ada erti sangatlah bagi pihak suami nak minta mas kahwin, ya. Sebab ya, kalau dulu RM40 kan, nah, contohlah RM40, ya, anak dara RM80, ya, janda RM40, anak dara RM80 dululah, ya. Sekarang dah RM300, ya. Jadi tak adalah pendekatan pihak suami tadi nak minta duit tadi, ya, sebab dulu punya mas kahwin kalau disebut RM10,000 tu mas kahwin. Nampak tak? Jadi pendek kata kalau si suami tadi sesak, sesaklah contohnya, dia, ya, dia cakap hutang lah, pinjam dengan si isteri, segan lah nak minta, kan. Maafin, boleh tak pinjamkan 300 ke, ya, kan? Tak apalah bang, ambil lah. Itu namanya taradautum. Tak apalah bang, ambil lah ni. Nak ambil semua pun ambil lah. Nah, contohlah. Itu namanya taradautum. Mana di situ dah tak ada satu dosa. Tak ada satu kesalahan lagi. Ya. Itu dimasukkan fima taradautum bihi mim ba'dil faridah. Sesudah kefarduan, ya. Yang kalau Kelantan macam tu? Sekali Selangor. Oh, Selangor, oh, dimasukkan sekali. Dimasukkan sekali. Antaran tu dah termasuk mas kahwin. Yang terbaru. Ya. Jadi kalau mas kahwin dan termasuk mas kahwin, orang tua tak boleh nak gunalah. Itu betul tak? Ha? Betul. Tak, dulu dia orang-orang alim kita memikirkan supaya tidak bercampur yang haram. Jadi bila adanya mas kahwin tu kan diambil haram, kan? Tak boleh. Jadi adanya belanja, kan? Hantaran lah. Hantaran itu mana si orang tua boleh mempergunakan untuk majlis perkahwinan contohnya. Jadi taklah bercampur. Itu maksudnya. Tapi kalau pengantin belah bapak digunakan boleh tak? Tak boleh. Kecuali dengan izin. Yalah, pengantin bagi. Kalau si pengantin tu bagi. Kalau anak tu tak boleh. Contoh si anak tak kasih. Tak boleh lah. Tak payah. Terbaik kenduri. Kata si anak tak payahlah kenduri kalau macam ni, ya. Tak adalah kenduri, ya. Sebab itu dulu orang letakkan antaran lain mas kahwin lain, tapi mas kahwin itu kecil. Antaran itu supaya orang tua boleh gunakan, itu tak bercampur yang haram, ya. Itu tujuan dia. Tapi kalau sekarang disamakan tu, tu kena minta izin lah. Mana si keluarga tu kena minta izin kepada si anak tu, ya. Kalau di Negeri Sembilan, janda mahal, anak dara murah. Sebab janda tu berpengalaman. Itu mahal sikit lah. Sembilan perempuan berharta lah. Dia berharta. Itulah, ya. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah adalah ia amat mengetahui lagi amat bijaksana. Cuba terangkan yang akhir sekali ini. Allah jadi apa? Isim inna mansub. Kana, mana isimnya? Huwa mustatir. Aliman khobar kana. Hakiman
Khabar sani, khabar kedua. Mana khabar inna sekarang? Kana aliman hakimah dah jadi khabar kepada inna, ya. Dah, ya. Okey, untuk akan datang sampai ayat 29, ya. Untuk akan datang sampai ayat 29. Innallaha kana bikum rahima. Jumpa tak? Letak makna dulu. Buat tanda. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah ia, bikum, dengan kamu, rahima, amat pengasih. Pengasih. Baik, sampai situ dulu. Surakallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.